Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya guys, dimanapun anda berada. Semoga keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali lagi guys pada kami di Raka Baron Fishing. Seperti biasa kita mau panen lagi ya, dan tidak bosan-bosannya kami berpetualang dan ikutin terus keseruan kami ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Alhamdulillah kami sudah menemukan satu sarang ya guys. Sarangnya tidak begitu tinggi, ekstra santai, dan penampakan sarangnya ada ini guys. Ah, samping kita nih. Luar biasa jumbo guys. Mantap. Ini guys, nah, rendah. Sarangnya mantap nih. Wih, tebal. Oke guys, ikuti terus ya, jangan di skip-skip. Ikutin terus proses pemanenannya, seperti apa hasilnya, atau apakah melimpah juga hari ini. Oke, kita langsung saja guys, kita eksekusi, cekidot. Oke guys, ini rekan-rekan kita sudah di sarangnya ya. Ketikikan pemberitahuan kepada semua yang belum paham tentang madu sedasata atau madu gong ya, selalu berhati-hati kalau menemukan lubang ini sangat ganas. Kalau anda paham, nah ini jenisnya guys, ini lubang sedasata ini sangat berbahaya ya, sangat mematikan. Sekali sengat satu mereka sengat semua ya, banyak yang datang karena mereka mengeroyok ini. Penciuman mereka sangat tajam kalau ada berbau sengat lekatnya. Oke, langsung saja kita lihat ya kacang madunya. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana penampakannya. Alhamdulillah guys, alhamdulillah, masih saja kita poin segelan lagi guys. Poin satu sarang yang segelan, mantap. Ini kita masih bertiga ya, lalu kompak. Ini di bawahnya air guys, di atas air, tidak tinggi guys. Pantai ini. Seperti biasa, sebelum kita ambil madunya, kita bersihkan dulu ya bib polennya atau ampas dari bunganya, dan menjarakan antara madu dan larva ya. Harus kita seperti ini contohnya ya. Dan posisi madunya, ini posisi madu ya guys. Ini madu yang masuk ini, dan ini larvanya. Tolong buka. Ini jenis larvanya ya. Ini bisa 2-3 kali panen ya. Kalau seperti ini jangan dibuang, ambil saja madunya, nanti dia bisa mengisi madu lagi ya. Ini sudah bersih ya guys, sudah aman dari bee pollen ya. Langsung saja kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger. Wih, netes, meleleh. Segernya. Alhamdulillah guys, jenis nektar akasia carpa ya guys. Alhamdulillah guys. Nah ini penampakannya ya guys. Guys, alhamdulillah lumayan, sekitar 8 kiloan mungkin ada ya guys. Alhamdulillah eksekusinya tengku pasti. Itu dia orangnya tuh. Oke guys, terima kasih ya yang sudah selalu menonton video kami, yang selalu setia mengikuti kami terus.
Saya doakan semoga rezeki Anda lancar dan sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala urusannya ya. Untuk video kali ini kita akhirin sampai di sini ya. Kita mau cari yang lain-lain lagi. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.